sono alas kudu banter, kudu banter, kudu banter, kudu banter, banter. Ini yang ribbon yang versi terbaru ya dari ATP. Teksturnya wap. Anggere SPL. Tuh. Dalane omahe klebonan kabel iki, lae-lae iki. Responnya itu langsung ketemu, potongannya di 100 atau di 140 atau 150, lebih gampang cepat dan juga. Lur, selamat pagi sama Era Audio Sound System. Kali ini di Jambon, Lupuh Sragen, bersama Sound Era. Ini ada PA sama 260 LMS asli asli 4 in 8 out. Yang lainnya 2 in 6 out. Powernya CL18 warning anjar ini power ini anjar ini anjar ini NX14000 NX14000 Pro GT Lab ada XT9000. Tahu kerti power ini siapa ya jarak nanti ya? Iya. Goni Gogon dua ya dunia. Iya, oh iya. TB XT9000 CL14. Nah, ini lur. Era Audio lur. Alamatnya nomor teleponnya ya seno. Tinggal jamri wae. Area wae iki enek titer barang iki gak apa iki? Cadano serve iki. Anggere SPL. Tuh. Hah? Sound engineering, sound man. Mas Ligor punya. Bebas. Ya, bebas. Ini desa mu dhewe tenan iki? Ya, Bos. Lah iso mbok banter iki. Ya, sound alas kudu banter. Orang ngono kok iso ngomong sound alas sih piye? Lah kono kan alas. Oh. Geyer. Oh ya, anu ya. Area Purwodadi perbatasan ya, Bos. Perbatasan. Nah, ya perbatasan ya. Ceritanya sudah toko Lupuh ya ceritanya. Iya. Nah, iya. Ini sehat ya Mas ya, Mas Ligor ya. Alhamdulillah. Arek aku pengen tek asli sampean jenenge sapa asline? Eko. Eko. Kok iso jenenge Ligor ya? Oh, alae jeneng cilik. Oh, kadang jeneng karane sing malah terkenal kondang ya. Iya. Wah, iki lho. Wes pokoknya ready. Semoga sehat Mas Ligor. Amin. Oke, dulur. Nah, tadi Mas Ligor sedikit kata-kata dari Mas Ligor. Tanggapannya iki apa iki? Wah, iki tanggapannya iki. Ya, set atasan ini subwoofer jadi ATV. Subwoofer ATV. Ini yang ribbon. Ini yang ribbon yang versi terbaru ya dari ATP. Teksturnya wapi yo. Teksturnya wapi. Intinya ini sudah VD fiber, terus dikasih kayak ini loh, kelihatan ini. Ini sudah di fiber, cuman di kayak prismatik di situ. Ini kabelnya SPL, ukuran 2,5 kalau tidak salah ya. Ini ribbon untuk frekuensi respon kalau memang benar 32 Hz sampai 150 Hz. Jadi ini untuk sub bisa, untuk low bisa ya. Saya jam lagi ya. Nih. Ini kalau memang benar di tuning RTA ini 32 Hz sampai 150 berarti bisa untuk low. Biasanya low antara 100 sampai 150. Untuk sensitivitinya 97 dB, kenceng ya. Ini mainnya 4 ohm. Ini buat center ya. Ternyata ada dua. Yang satu di sana, tapi yang satu custom. Yang satu customan ya. Oh, ini situasi kondisi hajatan di pagi hari ini di Jambon Lupuh Sragen. Ini untuk suaranya juga enak loh, tadi saya lihat dengar. Nah, ini yang atasan ini 12 atau 15 kabelnya. Kabelnya tapi rapi juga. Oke, seperti ini ya. Ini sampai sana. Dalane omahe
lebonan kabel iki lae lae iki. Kuwi yo dan nuwun teh. Kuwi lae kabel lewat mriki to, Dik. Nggih. Lae lae. Wah, iki lho. Oh, kita lihat ke sana. Panjangnya sekitar 50 meter ya lo. Beh. Ini gensetnya. Ini mungkin nanti saya dapling ya, karena ini kena copyright. Oke lur, ini ada linarenya 10 in ya. 10 in 4 hok. Ini kalau ada suara agak kenceng soalnya lur. Tapi di depannya ini kenceng suaranya. Low-nya terasa banget. Low-nya suaranya low-nya kenceng banget ini. Ini 18. Ini 18 in 6 ya. 6 box dari model ATV. Ya, tapi ini yang satunya yang ini yang satu karena yang satu belum jadi kan membuat dua. Yang tadi nantinya akan membuat subwoofer yang ribuan katanya. Tapi belum jadi, baru pesen dari Trendy. Seperti itu ya. Nah, ini. Tapi yang salah satunya di dalam sudah ada yang pakai ribbon, yang di dalam saya menggunakan ribbon dua box untuk center ya. Ini ada 15 in. Ini 15 in ya. Jadi untuk membantu suara middle-nya atau mid-low-nya dari 10 in ini sendiri. Kalau yang di bawah ini untuk sub ya. Dan ini jajannya gowet nih. Wede, luar biasa ini. Ini mainnya 4 ohm ya, jadi 4 ohm lebih hemat, tenaganya lebih kencang dan lebih hemat untuk subwoofer ya. Saran saya kalau bisa mainnya sound system itu 4 ohm. Tapi tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Lebih kalau saya pribadi enak 4 ohm, tapi tergantung kebutuhan atau selera masing-masing. Nah ini 4 ohm atas, coba kita lihat ini linarenya ada 4 box, ternyata mainnya pasif. Kalau kabelnya 2 berarti pasif ya, kalau kabelnya 4 berarti by M. Nah gini ya, ini pakai kabelnya pakai SPL audio, pakai SPL audio dulu. Powernya gak apa ya? Pro RDW yang bawahnya kelas TD seperti ini ya lur. Oke, terima kasih. Ini kabel input warnanya beda-beda kabel input. Ini nerobos sampai rumah karena ini muternya panjang, sebelah sana muter seret panjang, jadi nerobos dari rumah seperti itu ya. Nah. Oh ya, saya mau sepil kabel gensetnya berapa ini ukurannya? Ini kabel genset ukuran 4x6, 6 mili ya. 4 itu RST, yang satu netral nih, pakai NJJ Haji Indonesia 4x6. Kabelnya pakai 4x6. Seperti ini dari sebelah samping. Untuk gensetnya gede. Untuk yang tahu berapa kVA ini? Pertama kali saya review, ini yang satunya karena yang satunya baru pesan ya, belum jadi. Infonya seperti itu ya, Lur. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman tentang mengenai sound system, bila ada yang mau tanya silakan, bisa saya jawab. Kalau di area sana itu sound system banyakkan yang model boxnya kayak gini. Saya heran di area Purwodadi ke sana itu sukanya box Wibin ya, seperti ini dari Trendy. Tapi mungkin ya karena daerah sana sukanya seperti box ini ya. Kalau di Karanganyar atau Solo Raya itu pasti ada super scope atau scope. Ya karena ya itu tadi di daerah sini kebanyakan mainnya cokek atau kadang rebana, terus kadang juga macam-macam lah. Kalau bisa subwoofer itu satu box kayak gini loh. Jadi kalau gini, kemarin ada yang tanya, saya jelaskan dulu ya.
teman-teman itu kemarin, Mas, saya mainnya 5W ya. 5W itu sub, sub, low, terus sub dan low-nya ini beda. Jadi kita harus tahu nih, sub sama low ini harus bisa tahu gimana caranya biar saming ya, antara atas sampai bawah itu saming. Ya. Kalau enggak saming suaranya enggak karuang, seperti itu ya. Jadi kebanyakan kalau sekali lagi kebanyakan kenapa kalau sound system itu produk sekarang mainnya cuma 2W atau 2W. Biar lebih gampang untuk mengoperasikan ya. Biar lebih gampang untuk mengoperasikan, intinya kalau kita setting RTA dia lebih cepat set ketemu. Katakan atasan pakai 12 katakan ya. Responnya itu langsung ketemu potongannya di 100 atau di 140 atau 150. Lebih gampang cepat dan juga saming gitu loh. Tapi kalau berbagai macam box ya, berbagai macam box itu kita harus mengenal nih karakter dulunya nih seperti apa gitu loh. Karena walaupun kita smart life 7 atau sekitar RTA ya, kita tuning, kadang responnya itu sama tapi warnanya akan beda. Seperti kita bicara A ya, pasti akan sama A gitu ya, tapi suara warnanya itu kan beda. Seperti itu lur ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami antara sound system seperti apa. Ini menurut saya ya, saya bercerita dengan pengalaman saya untuk di bidang sound system hajatan. Ini khusus hajatan, bukan sound konser lah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih ideal box itu satu box seperti ini ya. Memang kalau box seperti ini memakan respon yang cukup banyak. Jadi kalau kita pakai 10 in, kalau nggak pakai 15 itu responnya itu lebih apa ya, bekerjanya lebih banyak. Tapi kalau ada 10 in, 15 dan lain sebagainya itu kerjanya sedikit, responnya untuk potongannya itu sedikit ya. Jadi cara kerjanya kalau kita main 5W sama 2W itu cara kerjanya speaker lebih berat 2W dibanding yang 5W. Kalau 5W itu lebih ringan karena responnya dipotong-potong ya. Cuman kalau kita main 5W kebanyakan frekuensi yang kepotong, yang hilang. Tapi kalau cuman mainnya 2W katakan seperti itu, tidak cuman sedikit frekuensi yang hilang. Itu aja ya dulur, seperti itu yang bisa saya dapatkan, saya informasikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa komen, subscribe channel Agus RPP. See you.